Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Indra di The Alam Syah Channel. Ya. Yeah. Halo sobat sehat semuanya. Semoga sobat sehat semuanya dari Sabang sampai Merauke selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi COVID-19 dengan tubuh yang sehat selalu. Oke, kali ini saya akan unboxing barang untuk memperbesar otot lengan. Ada wrist exercise dan ada power twister. Oke, kita langsung saja ini kita coba unboxing. Barangnya masih baru, ini masih tersegel semua ya. Kita lihat. Oke. Masih tersegel semua. Kita mulai buka. Pelan-pelan. Ini coba sehat. Jadi saya coba order beberapa item, lebih dari satu untuk setiap jenis itemnya, karena memang ada pesanan dari teman-teman di kantor. Jadi saya sekalian saja pesan beberapa sekaligus. Tapi kalau untuk varian alatnya hanya ada dua, yaitu wrist exercise dan power twister. Nah, seperti ini alatnya, coba lihat semuanya. Seneng kalau coba unboxing kayak gini, rasanya itu seperti menjadi Iron Man. Nah, jadi ini yang power twisternya ada dua. Ada dua. Oke, siap. Dan ini untuk rest exercise atau alat latihan lengan. Hingga coba order 4. Oke. Kita mulai dulu dari mana nih? Coba sehat. Mau power twister atau wrist exercise? Dari yang kecil dulu aja ya. Kalau yang kecil kan lebih asik nih. Biar nanti yang gedenya jadi surprise. Oke. Jadi wrist exercise ini adalah alat yang fungsinya untuk latihan pergelangan tangan. Aduh, ini ada 4. Jadi ketika sobat sehat di sini semuanya ingin melatih pergelangan tangan, saya sarankan untuk mencoba untuk membeli alat ini, karena alat ini tuh alat portable jadi mau dibawa kemana-mana tuh enak, buat latihan di rumah, mau dibawa latihan di kantor juga bisa, karena kecil, nggak makan tempat. Terus rest exercise ini juga satunya harganya nggak begitu mahal ya, cukup terjangkau. Untuk harganya sendiri itu kalau Indra lihat di Shopee sekitar 30-an, tapi ini kebetulan dapatnya 37.000. 37.000 tuh untuk satunya. Jadi ini satu tuh harganya 37.000. Jadi kalau beli dua kan 74.000. Tapi Indra sarankan untuk beli dua langsung. Karena kenapa? Nanti ketika latihan dua itu lebih enak. Bisa menyamakan kekuatan powernya sama jumlah repetisinya. Jadi cara penggunaannya nanti seperti ini. Coba lihat. Ya, Indra kasih tahu semuanya. Oke, jangan kebalik. Oke. Jadi seperti ini. Coba sehat bisa mencoba. Aduh, masih baru ya. Jadi suaranya kayak gini. Tapi kalau udah nggak baru, kalau udah biasa. Nah, seperti ini latihannya. Jadi ini untuk memperbesar otot lengan. Nah, jadi alat ini sendiri, rest exercise ini,
membuat kekuatan kekuatan pergelangan tangan itu jadi lebih luntur sama kuat. Jadi nanti kalau misalkan sobat sehat di sini yang punya hobi seperti badminton, voli, golf dan lain sebagainya yang menggunakan pergelangan tangan untuk powernya, cocok banget pakai alat ini. Karena kalau pakai alat ini nanti otot forearm itu bisa lebih besar, lebih kuat. Jadi nanti kalau misalkan bisa rutin, konsisten pakai alat ini, hasilnya bisa dilihat. Kalau misalkan mau lihat bagaimana orang yang sudah menggunakan alat ini, rest exercise, bisa cari di channel-channel YouTube yang apa yang menggunakan alat ini konsisten untuk berapa hari, hasilnya pasti akan terlihat seperti apa. Jadi bisa besaran di sini ya, jadi bisa kuat. Kemudian untuk harganya tadi sudah ya, 37.000 untuk satunya. Jadi kalau beli 2 74.000, tapi kalau misalkan mau beli satu ya nggak apa-apa, tapi saya anjurkan langsung beli 2 aja biar lebih enak juga buat latihan. Kemudian yang kedua adalah power twister. Power twister ini adalah alat untuk membentuk otot dada atau otot bahu. Juga bisa, selain otot dada dan otot bahu, juga bisa membentuk sayap. Dan untuk pola latihannya bisa improvisasi sendiri. Nah, power twister ini ada tiga varian, yaitu untuk yang 20 kg harganya 49.000. Jadi yang untuk 20 kg kekuatannya ini, kekuatannya itu harganya 49.000, sedangkan untuk yang 30 kg harganya kalau di online shop 51.000. Kemudian untuk yang 40 kg, nah ini 40 kg lumayan berat ya. Ini harganya 55.000. Jadi ini alatnya tuh efektif untuk membentuk otot tanpa perlu ke gym. Jadi kalau biasanya sobat sehat di sini hobi di gym, tapi karena memang sekarang baru COVID, memang kita kurangi untuk apa namanya, untuk interaksi dengan banyak orang, bisa coba beli alat power twister. Kalau yang 40 kg tadi harganya 55 ya. Nah, nanti alatnya seperti ini latihannya, bisa sesuaikan. Tapi ini karena ambil yang 40 kg pesanan ya, ini lumayan berat. Kayaknya enggak. Nah, lumayan berat ini ternyata. Coba sehat kalau mau beli, untuk awalan coba beli yang 20 kg dulu saja. 20 kg lebih enteng, tapi kalau 40 kg ini kayaknya buat yang expert. Itu gak bisa juga. Coba, oke. Ini satunya gak saya unboxing karena memang ini pesanan teman kantor. Nah, jadi ini alat-alatnya, sobat sehat semua. Nah, ini tadi power twister. Ada yang 20 kg, 30, 40 kg. Dan ini rest exercise untuk latihan pergelangan tangan. Dan enaknya untuk latihan ini kita kemungkinan cederanya kecil. Karena kenapa? Ini juga ada dilengkapi oleh busa foam. Nah, ini ada busa foam, ini empuk untuk melindungi. Busa foam. Nah, ini busa foam nih. Coba ya. Kita coba latihan pakai ini. Bisa ambil berapa aja repetisinya. Saya coba ya. Cukup berat kalau belum terbiasa. Coba aja latihan sebulan pasti ini bisa besar. Nanti kalau suka panco, wah, bisa jagoan. Dan tadi yang power twister, tapi ini berat sekali. Gak kuat saya. Oke, ini 40 kg. Kalau yang 20 kg lebih enteng.
Kemudian, nah, kalau misalkan mau tambah satu alat lagi untuk latihan komplit seluruh lengan dari pergelangan 4M sampai sini bahu, kurang satu lagi yaitu latihan jari. Nah, latihan jari di unboxing ada alatnya, hand grip, ini juga bisa. Jadi komplit, nggak usah ke gym karena covid, bisa latihan di rumah dari hand grip, power twister, sama nah ini cat exercise. Oke, sekian video unboxingnya. Semoga bisa memotivasi sobat sehat semuanya untuk latihan rutin di rumah. Jaga selalu kesehatan dan jaga selalu social distancing, bepergian menggunakan masker dan selalu cuci tangan, jaga diri dari COVID-19. Semoga sobat sehat semuanya selalu diberikan kesehatan. Oke, apabila sobat sehat semuanya senang dengan video dari Indra, bisa di like, di subscribe dan di share, dan apabila ingin memberikan masukan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Oke, bye bye, see you next time, sehat selalu. Yeah.